Kapten tim nasional Portugal, Cristiano Ronaldo, kembali menjadi sorotan atas tindakan terpuji terhadap seorang penggemarnya. Seperti diketahui, Cristiano Ronaldo merupakan salah satu pesepak bola yang begitu peduli dengan fansnya, terlebih kepada fans anak-anak. Berita terbaru, Ronaldo yang tengah berada di bus tim nasional Portugal melihat seorang anak kecil yang tengah berdiri di pinggir jalan dan membawa tulisan tentang keinginannya untuk bertemu sang mega bintang. Cristiano, beri aku pelukan, tulis sang anak kecil tersebut pada kertas yang dibentangkannya. Melihat hal itu, pemain berusia 34 tahun tersebut rela meminta supir untuk menghentikan laju bus. Begitu bus berhenti, anak kecil itu langsung dipersilahkan menaiki bus tim nasional Portugal. Diketahui fans kecil itu bernama Eduardo Moreira yang tengah mengidap penyakit kanker. Usai Eduardo menaiki bus tim nasional Portugal, Ronaldo kemudian beranjak dari tempat duduknya dan pemain yang sudah meraih 5 gelar Ballon d'Or itu menghampiri fans kecil tersebut, lalu memeluknya dan berfoto bersama. Pemain yang saat ini membela klub Juventus itu terlihat sangat senang bisa bertemu dan berpose bersama Eduardo. Ronaldo sendiri saat itu tengah bersiap-siap bersama skuad timnas Portugal untuk menghadapi laga final UEFA Nations League 2019. Berikut kami rangkum beberapa momen spesial Cristiano Ronaldo bersama para fansnya.